Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini saya mau buat minuman segar, minuman cincau sagu mutiara. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama didihkan 1000 ml air di dalam teflon. Setelah airnya mendidih, lalu masukkan 100 gram sagu mutiara putih. Kemudian tambahkan pewarna makanan warna coklat secukupnya. Setelah itu masak sekitar 5 menit. Setelah 5 menit dimasak, lalu matikan kompornya. Kemudian tutup panci, diamkan sekitar 30 menit. Tutup panci jangan dibuka-buka ya teman-teman. Setelah 30 menit didiamkan, buka tutup pancinya. Ini sagu mutiaranya sudah setengah matang. Setelah itu masak lagi sekitar 7 menit, aduk-aduk sesekali. Setelah sekitar 7 menit dimasak, lalu tutup panci, matikan kompornya, kemudian diamkan sekitar 25 menit. Setelah 25 menit didiamkan, kemudian buka tutup panci. Ini sagu mutiaranya sudah matang, kemudian angkat lalu siram menggunakan air bersih, kemudian tiriskan dan sisihkan. Selanjutnya kita masak dulu air gula merah, siapkan panci. Kemudian masukkan 500 gram gula merah atau gula jawa. Kemudian tambahkan 2 helai daun pandan. Kemudian masukkan 700 ml air. Setelah itu masak menggunakan api sedang, aduk-aduk sampai mendidih dan gulanya larut. Setelah gula larut dan mendidih seperti ini, kemudian angkat, kemudian saring. Setelah disaring, kemudian biarkan dulu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan 1 kg cincau hitam. Kemudian parut. Setelah cincaunya selesai diparut, kemudian masukkan ke dalam wadah.
Lalu masukkan sagu mutiara yang sudah kita masak sebelumnya, air gula merah yang sudah dingin, kemudian masukkan 1000 ml susu cair putih, selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya minuman cincau sagu mutiaranya lebih segar, bisa menambahkan es batu ya teman-teman. Nah, ini dia minuman cincau sagu mutiaranya sudah jadi. Minuman cincau sagu mutiara ini rasanya super duper enak dan sangat segar. Ini recommended banget buat untuk buka puasa ya teman-teman. Ini wajib dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.